Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat sahabatku petani walet. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah selesai lagi pengerjaan kami bersama tim walet Bombana yang ganteng-ganteng ya, yang kece-kece. Jadi di sini lokasinya di mana nih? Di Kolaka Timur ya. Kolaka Timur. Desa Lembah Subur ya. Lembah Subur. Alhamdulillah tim walet Bombana diberi kepercayaan untuk merehab RBW di belakang saya ini. Ukuran 5x12 ya, 4 lantai, umur 4 tahun lebih. Cuma mendapatkan beberapa sarang saja ya. Jadi katakan gagal, bukan lambat ya. Andaikan dia bisa panen 5 setengah ons ya, atau setengah kilo per bulan, mungkin kita katakan lambat, tetapi ini sarang cuma beberapa keping di dalam ya. Jadi kita nyatakan gagal. Karena umur 4 tahun, guys. Woi, luar biasa ini ya. Pemilik gedung ini lumayan sabar. Dan memang RBW ini lumayan panas ya, lantai atas, karena tidak diaplus, cuman di aci ya. Jadi ini pengalaman atau berbagi kepada teman-teman ya. Jadi apabila teman-teman membangun RBW ya, berbahan dinding bata merah, batako, harus diaplus tebal ya, agar suhu tetap stabil di dalam ruang inap. Di sini ada Bang Fitra, sudah makan? Sudah. Ada Bang Fir, Bang Ocha yang paling ganteng, ada Bang Nanang. Jadi di sini kita tidak ditemani dengan pemilik gedung ya, karena pemilik gedung ada di Jakarta. Nah, ternyata bukan anaknya, tetapi cucunya di sini yang punya gedung. Cucunya ada di Jakarta. Nah, tadi saya sudah kontak sama beliau ya, ya tidak sempat hadir di sini, diserahkan sama kakeknya. Katanya kakeknya yang ada di sini. Jadi setelah dari sini kita eksekusi lagi RB ukuran berapa ya? 6 ya. 6x14. 6x14 2 lantai. Kurang lebih 1 kilo ya dari sini. Yeah. Kurang lebih 1 kilo dari sini. Jadi seperti biasa sebelum kita onkan, saya akan memperlihatkan tata ruang yang benar pada RBW ini. Kita gunakan SP Queen tarik senja indah bayangan ya. Tetapi kali ini kita mengambil gambar cuman sampai lantai 2 karena lantai 3 kameramen tidak bisa naik. Yeah. Karena sangat sempit ya, sangat sempit. Itu takutnya ada kenapa-kenapa sama kameramen, bahaya. Kita tidak bisa ambil gambar lagi, guys. Jadi kita masuk ya. Kita perlihatkan tata ruang yang benar pada RBW ini 5x12, 4 lantai. Oke, menara poin tengah ya. Jadi di sini lembenya di tengah ya. Lembenya di tengah, kita gunakan Twitter Orange. Orange 6000. Ini tanggal on-nya, bisa teman-teman lihat. Jadi kita on-kan hari ini tanggal 18 bulan 12 2021. TWB Tim Walet Bombana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita berada di dalam ruang ampli. Jadi di sini awalnya tidak ada ruang ampli. Jadi ruang ampli itu di sebelah ya, di rumah sebelah ini. Kebetulan di situ ada kakeknya yang tinggal di sini. Cuman karena takutnya ya, takutnya jangan sampai ada yang setting-setting volume, putar-putar volume ya. Nah, jadi kita suruh pemilik gedung untuk membuat ruang ampli di dalam gedung ya, dibuat kamar semacam ini. Jadi tidak boleh masuk, selain tak boleh masuk ke dalam, cukup sampai di sini ya, dan ini ditutup, diklip. Terus di sini menggunakan ini ya, ampli SM Garuda terbaru. Jadi ini keluaran baru ya. Hampir kurang lebih 8 bulan stok ini baru ready kembali. Untuk inap kita di arah jam 8.30, tarik senja di arah jam 7 untuk tarik. Sedangkan untuk LMB arah jam 8 untuk tarik senja lama. Terus triple queen ini arah jam 7 sama untuk tarik. Sedangkan panggilnya arah jam 8 ya. Hampir sedikit lagi jam 8. Jadi di sini tidak menggunakan mid dan triple ya. Ini tidak menggunakan lagi mid dan treble, sudah tersetting langsung dari amplinya. Lanjut kita masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang berada di void. Ini voidnya. Ini pengerjaan 3 hari. Ini agak lambat sekali kita kerjakan karena akses menuju LMB, coba perhatikan ya. Akses menuju LMB tidak ada sama sekali. Jadi ini yang membuat pekerjaan ini jadi lambat. Jadi pengalaman ini buat teman-teman atau petani walet yang ingin membangun RBW, usahakan mempermudah akses untuk pergantian Twitter yang ada di LMB ya. Jangan mempersulit, takutnya juga tiba-tiba
tweeter rusak, itu agak sulit untuk menggantinya. Seperti ini contohnya ya. Terus di sini coba kameramen di sini. Harnya di sini kita kasih 1,5 meter x 1,20 meter, sedikit kita perbesar ya. Lembe lurus, lembe di sini, larnya di depan. Di sini kita gunakan teknik 3 suara. SP triple queen, inap on 24 jam dan tarik senja lama ya. Kita masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan simak tata ruang yang benar pada RBW ini ya. Jadi di sini kurang 1-2 kurang lebih 3 meter ya. Kurang lebih 3 meter ini kita kasih formasi 3-3 ya, saling berhadapan. Nah, ini. Formasi 3-3 saling berhadapan. Terus di sini ada sekat. Ini kita kasih sekat palang di sini, kita sisakan kurang lebih 1 meter 20, bisa teman-teman lihat ya. Pokoknya kalau untuk merehab jangan pernah mempersulit akses burung, berbeda kalau gedung-gedung baru ya. Kalau untuk rehab itu jangan pernah mempersulit akses burung. Takutnya jangan sampai burung tidak mendapatkan sarang atau lokasi sarang lamanya ya. Nah, nanti bisa stres. Jadi kerjanya juga bertahap, pelan-pelan ya. Lanjut lagi di sini kita gunakan karena ada rimbalok di sini, formasi 3-3 di belakang ini sama ya, formasi 3-3. Jadi semua formasi 3-3 saling berhadapan. Kan ini jarak-jarak kurang lebih 3 meter ya. 1 2 3 meter lebih ya. Mungkin ini 3,20. Jadi setiap jarak kurang lebih 3 meter ini kita kasih formasi 3-3 saling berhadapan. Jadi di sini kita gunakan satu unit tarik dalam. Tarik dalam ini satu jalur dengan tarik lar di depan, satu jalur yaitu SP tarik senja. Lihat tata ruang yang benar pada RW ini. Umur 4 tahun lebih, karena on kan sebentar saya perlihatkan tanggal on RW ini ya, supaya teman-teman yakin. Ini on tanggal 7 bulan 7 2017, itu tanggal on-nya nanti ada di depan saya perlihatkan. Jadi di sini tata ruang saya perlihatkan cukup sampai lantai 2 ya, karena lantai 3 dan lantai 4 itu aksesnya sangat sempit. Ini sangat mempersulit kameramen naik ya, begitu juga dengan saya. Jadi cukup lantai 2. Itu pun lantai 2-nya sangat ekstrim ya, bisa teman-teman lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Ini saya naik. Ini tangganya sangat ekstrim. Ini bahaya sekali. Takutnya kameramen jatuh, begitu juga saya ya. Jadi harus lebih hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya tangga akses itu ada di ujung ya, di pojok ujung sudut. Dan tangganya itu usahakan mempermudah ya. Karena nanti kalau pada saat ingin melakukan penyemprotan hama atau perawatan, ini agak sulit karena aksesnya sangat susah. Itu hati-hati ya buat teman-teman. Jangan mempersulit di RBW kita sendiri, usahakan akses lebih nyaman. Ini sangat berbahaya sekali. Aduh. Ini. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita sudah naik lantai 2. Aduh. Di sini hawanya sangat panas. Tapi apa boleh buat, karena pemilik gedung ada di Jakarta. Nanti kalau ada rezeki, saya arahkan pemilik gedung untuk diapus tebal dari luar ya. Karena di sini menggunakan bahan bata merah dan diaci. Harusnya kalau gedung walet itu tidak boleh diaci, cukup diapus tebal agar suhu stabil. Karena pada saat menjelang maghrib, hawa panas yang ada di dinding melempar ke dalam. Itu membuat juga salah satu burung tidak betah. Tapi nanti kita lihat perkembangannya 3 atau 4 bulan ke depan. Ya. Di sini formasi sama, itu formasi 3-3 saling berhadapan. Cuman perbedaannya ada di sini. Perbedaannya ada di sini, larnya ukuran 80 x 90. Jadi semakin ke atas semakin kita perkecil. Karena intensitas cahaya dari lembe sangat berlebihan. Hati-hati. Pencahayaan itu juga jangan dianggap sepele. Di sini SP triple queen, tarik senja 2 unit dan inap on 24 jam. Ini berfungsi apabila salah satu suara mati, masih ada suara yang menutupi. Itu kelebihan menggunakan teknik 3 suara atau 2 suara ya. Apalagi sebagai konsultan,
Ini sangat bermanfaat sekali karena jangan sampai suatu saat ada suara yang mati, kita sebagai konsultan tidak panik ya, karena masih aman, ada salah satu suara yang masih menutupi. Mantap tekniknya, guys. Jadi di sini kita gunakan sekat palang, terus kita kasih di sini pintu ukuran 120 ya, dan kurang lebih 50 cm dari sirip. Jadi bukan sekat pintu, kita kasih di sini 50 cm, tapi ini kita kasih sekat palang dan kita kasih seperti lorong. Lanjut lagi, seperti biasa lantai 1, lantai 2 itu sama, formasi sama, formasi 3-3 saling berhadapan. Di belakang juga karena ada rimbalu pembatas, jadi kita kasih formasi 3-3 saling berhadapan. Terus pipa ventilasi karena berlebihan ya, hati-hati teman-teman. Selain tekanan udara sangat berlebih, juga intensitas cahaya sangat berlebih. Jadi di sini kita tutup semua. Pipa ventilasi bagian atas kita tutup semua, yang kita fungsikan bagian bawah. Ini tidak bisa setengah mati. Ini sangat sulit untuk akses naik ke atas. Apalagi ada tweeter di sini. Aduh. Buat teman-teman yang ingin membangun RBW, janganlah mempersulit diri kita sendiri di RBW kita pribadi ya. Usahakan akses naik ke atas lebih nyaman. Apalagi kalau kita bawa tangki, itu sangat sulit untuk masuk di sini. Jadi makanya saya bikin video cukup sampai lantai 2. Ini sangat sulit sekali. Di gedung pribadi saya itu lantai atas untuk naik ke atas itu saya bikin 1x1. Jadi tangganya itu kayak tangga rumah. Karena saya tidak mau mempersulit diri saya sendiri di gedung saya pribadi ya. Nah, jangan seperti ini tidak bisa dicontoh. Terus kedua, dinding luar harus dihapus tebal. Ini lumayan panas ya. Ini lumayan panas guys. Saya rasa sudah cukup. Cukup sampai di sini. Semoga video bermanfaat buat teman-teman semua. Terus saya mohon doa dan restunya ya, doa restunya buat teman-teman. Mohon doanya agar saya dan tim Walid Pembani diberi kesehatan dan bisa terus berbagi kepada teman-teman semua. Terus jangan lupa like, komen, dan share channel YouTube saya di Suma Group agar teman-teman mendapat keberkahan, kesuksesan dunia akhirat. Walaupun cuman men-share ya, tapi setidaknya teman-teman bisa membantu, itu akan menjadi pahala ya, amal jariah buat teman-teman semua. Kita tutup videonya, salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau lihat respon SP Triple Queen. Tak ada.
ini yang masuk. 9. Kamu kecil besar kemarin lo banyaknya, ya ampun kak. Ya masih kan. Kadang-kadang itu cuma jaga meter. Seneng ke suruh kau pasang itu, lebih gampang dipasang ke sana kemarin. Lebih baik. Kali. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba SP triple queen ya di Kolaka Timur, tepatnya di Lembah Subur ya. Jadi kita mau lihat apakah di siang hari ya, panas terik matahari ini, SP triple queen bisa bergoyang di Lembah Subur, Kolaka Timur. Ternyata sungguh luar biasa ya, luar biasa SP triple queen. Luar biasa ya. Padahal di sini panas terik matahari biasanya jam begini udah nggak ada burung ya. Jarang main ya. Jarang, jarang sekali main jam begini. Nah, ini